Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Dapur RWS. Halo teman-teman semua, dimanapun Anda berada, semoga kalian selalu sehat walafiat, dilimpahkan rezeki yang banyak, dan tak lupa selalu setia di channelnya Dapur RWS yo. Dapure wong Blitar. Nah teman-teman, hari ini Dapur RWS mau mengajak kalian sarapan hari ini Dapur RWS mau ngajak teman-teman makan kates, makan pepaya. Hari ini Dapur RWS sarapan dan alhamdulillah dapat rezeki pepaya kates. Biasanya kalau di Taiwan tuh kates itu hen kue itu mahal. Jadi alhamdulillah sekali di Taiwan tuh masih bisa makan pepaya, walaupun hen kue tapi tetap bisa makan pepaya. Nah ini nih, kalau belum sampai alum, belum sampai layu, belum sampai apa, masih seger-segernya itu enggak di, biasanya orang Taiwan enggak akan ngasih buat kita, itu kebanyakan ya. Walaupun alum-alum gini masih bisa dimakan, masih layak konsumsi lah, walaupun hen kue. Suker guys. Hari ini Dapur RWS masih sarapan nih jam segini di Taiwan, masih jam saya buat video ini sekitaran jam 9, saya sarapannya agak siang-siangan, kalau pagi nggak ada selera makan kalau belum ada olahraga. Ini tanping ya guys. Kalau di Indo mungkin namanya apa ya? Kalau di Indo mungkin namanya itu loh, kulit apa ya? Kulit lumpia yang dikasih telur. Tapi kalau lumpia itu kayak kulitnya kering. Ini lemes. Namanya apa ya? Mungkin itu loh. Apa jenengnya? Ya pokoknya tanping itu namanya apa ya? Kayak kulit lumpia tapi lemes. Ini kita kasih telur. Sama tak cocok sama sambal tomat belian itu yang botol. Kayaknya guys, pokoknya enak deh. Kayak begini ya. Ini susu yang susu Milo, susu Nicah Cilik guys. Gak apa-apa, yang penting berenergi, membantu pertumbuhan. Pertumbuhan tinggi badan, gambar ya, tapi orang motot wangi. Suket guys, enak tenang. Suket pokoknya guys. Beberapa hari nggak tak makan, sampai cemek guys, neng kulkas. Tapi lama-lama empuk. Tapi tetap segar. Kayak melenger guys. Makanan kalau nggak dimakan-makan sama bos,
itu dikasihkan pembantunya. Nah, kalau masih seger-seger, cantik-cantik gitu ya, buru-buru guys, biasanya dimakan sendiri. Tetap bersyukur saja guys, itu semua juga rezeki, jadi kita harus bersyukur, itu rezeki ya guys. Rupanya segar banget. Tak tahu mangan guys, kalau di Indo alah gua guys, sampai malah itu loh daunnya berwarna sama gundul karena dikulup bye. Susunya hangat guys, susunya coklat. Nah ini lumpianya gak habis guys, gak kuat batangnya. Ini udah 1 minggu data apa aku pas data siapkan di piring, nggak diselera makan, jadi nggak dimakan makan mek lemes mek ke atas aja lemes guys. Makan ke atas gini ya guys, makan pepaya gini itu juga ada manfaatnya guys. Misalnya itu untuk melancarkan BAB. Dan jadi perut-perut yang sakit itu kena apa namanya sembelit. Itu sering-sering makan buah ya, kayak pepaya ini juga bagus sekali untuk pencernaannya jadi lebih baik lah. Jadi makan itu paling enggak, makan itu juga ada buahnya, enggak ada kata sih ya apalah, yang penting jangan terlalu banyak makan buah jambu kluthuk itu loh, jangan terlalu banyak makan itu mengurangi atau tidak baik kalau makan terlalu banyak. Jadi pepaya pisang itu baik sekali buat tubuh kita. Habis deh, tinggal ini tok sama ini cemek-cemek guys, udah nggak kuat minum ya guys. Suwakel mantap. Warak tenan guys. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton videonya Dapur ROS. Nantikan video-video terbaru dari Dapur ROS. Sampai jumpa kembali. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda dimanapun Anda berada. Dan jangan pula, jika kamu sukses, jangan melupakan keluargamu. Yang lebih utama, jika kamu masih punya kesempatan untuk menjaga orang tuamu, menyayangi orang tuamu,
sayangilah mereka seperti saat kamu belum tahu apa-apa, belum mengerti dunia luar, belum mengerti seluk-beluk yang ada di luar. Jadi tetaplah menyayangi orang tuamu walaupun selagi kamu masih punya kesempatan. Jika keluargamu atau orang tuamu sudah tiada, maka tetaplah engkau mengirimkan doa buat mereka. Terima kasih teman-teman, sahabat-sahabatku. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.